Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, dalam rangka mendukung kebangkitan pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM, beberapa area publik yang ada di Kota Bengkulu akan dimanfaatkan sebagai pusat pengembangan UMKM, khususnya pelaku usaha kuliner. Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah menyatakan beberapa area publik yang ada di Kota Bengkulu akan dioptimalkan sebagai pusat pengembangan usaha mikro kecil menengah atau UMKM, khususnya para pelaku UMKM kuliner. Beberapa area publik tersebut diantaranya adalah pusat kuliner, pojok durian, Taman Smart City, SCC Berendo, dan beberapa lainnya yang akan segera di-launching. Pemanfaatan ini dilakukan dalam rangka mendukung dan mewadahi para pelaku UMKM kuliner yang ada di Kota Bengkulu. Kami lagi fokus memanfaatkan area publik yang menjadi aset pemerintah Kota Bengkulu itu untuk dimanfaatkan pelaku usaha kuliner. Jadi memang Pak Wali Kota memang untuk tahun ini dan tahun besok itu lebih mengoptimalkan aset yang ada di area publik itu untuk dimanfaatkan oleh pelaku UMKM seperti pojok durian dan pusat kuliner yang di samping pojok durian, terus kemudian ada SCC Berendo, kuliner yang di depan Berendo, kemudian ada pojok simpang 5 yang ada di Smart City. Ya. Dengan demikian, pemanfaatan ini diharapkan UMKM di Kota Bengkulu dapat lebih berkembang serta dapat membantu mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Dari Kota Bengkulu, Khairil Ansori, TVRI Bengkulu melaporkan.